Oke, selamat sore menjelang malam Mas Lur. Saya akan mereview salah satu unit dari Toyota. Yaitu Toyota Rush 2018 TRD Ultimo tipe tertinggi. Oke. Mobil sangat terawat. Tinggal pakai tanpa ada PR, service record, transmisi matic. Kita sepil mobilnya dari dalamnya dulu. Setelah itu, kita akan cek-cek dari keseluruhan mobil ini, apakah ada bekas insiden atau tidak, dan apakah mobil ini benar-benar berkualitas atau tidak. Oke, yuk, mari cek dari dalamnya dulu. Mas, okay. mas, ini saya sudah ada di dalam kabin Toyota Rasul tipo tahun 2018, transmisi metik ya. Ini adalah interior dari... Ras Ultimo tahun 2018 ya, transmisi ada AC di sini, lampu hayat dan di sini ada laci, buku servis, interior bersih ya. Jok ada 3 seat, double blower. Mobil sangat terawat, anteng dan tidak ada kendala maupun PR. Untuk mobil siap pakai bisa harga bisa nego cash maupun kredit yuk kita cek-cek dari luarnya dulu apakah benar apa yang saya omongkan barusan atau tidak oke monggo untuk pintu sudah ada power window pengunci pintu dan ini untuk pengunci itu dan sudah ada mirror sensor parkir dan semuanya sudah bagus dan sud eh, untuk jadi jangan takut untuk khawatir maupun ada kendaraan di seberangnya sudah ada sensor ini ya. Oke, untuk mobilnya sangat rawat. Saya lihat memang mulus. Dari samping tidak ada bekas benturan. Ini dia mobilnya. Ban sangat tebal oke okay, mulus ya tidak ada lecet sudah ada vlog fog di bawah lampunya bersih bening pajak bulan 3 dan ada tulisannya TRD Ultimo untuk <tuh> pelek racing original bawaan pabrik dan di samping ada tulisannya Ultimo, shockbreaker belakang juga ada tulisannya TRD. Jadi semuanya asli bawaan pabrik. Di bagian belakang ada ban gendong dan di bagian atas ada tulisannya TRD Ultimo. Itu di belakang di situ dan ada antena di atas untuk lampu semuanya bersih, bening, mobil tidak ada lecet. Transmisi otomatis ada tulisannya TRD di bawah, di atas, di situ. Oke, yuk, kita cek dari belakangnya dulu. Oke, Mas Lur, dan di sini tidak ada pernah baut kena buka. Semuanya sealer masih utuh, baut-baut semuanya juga masih utuh. Dan dari belakang mobil ini tidak ada bekas benturan dari belakangnya, Mas Lur. Tiga seat. Oke, yuk kita cek dari samping sebelah sini. Untuk mobil bagus, bersih, dan di belakang sini ada tulisannya TRD Ultimo Sport ya. Oke untuk seat kedua mobil bersih siap pakai tanpa ada PR, jok Orisinil semuanya ori. Yuk kita lihat dari kap mesin depan. Sebentar saya buka video tanpa edit tanpa apa. Oke, yuk kita cek dari mesin T. <tuh> Oke, okay, mas Ini adalah bagian depan dari kap mesin dari bekas-bekas bawaan pabrik. Titik-titiknya masih utuh, semuanya baut sini juga belum pernah kebuka, tidak ada pernah kebuka, semuanya masih utuh. Oke mesin tidak rembes ya, bersih, tidak ada rembesan oli sedikit pun. Mobil terawat semuanya masih utuh. Oke Masur untuk di mobil TRD Ultimo ini speed hanya di bumper sedikit dan di sebelah kanan sana ada sedikit. Untuk mobil ini saya akuin 99% original bawaan pabrik siap di check out ya bagi teman-teman yang mau pesan mobil ini saya buka harga 182 juta nego ingat 180 juta nego nego berapapun boleh ya bagi teman-teman semua mobil TRD ini dibuka dengan harga 182 juta nego jadi kalian jangan khawatir, mobil yang beli dengan saya itu semuanya bergaransi bebas banjir, bebas tabrak maupun bebas insiden, bebas benturan. Apabila ada bekas benturan maupun kena benturan depan dan belakang, balikin uang saya balikin 100%. Oke, untuk video kali ini sekian Jangan lupa like, komen dan subscribe. Semoga kalian semuanya sehat selalu, panjang umur, dimudahkan rezekinya. Amin. Jangan lupa komen ya tentang mobil PRD ultimo 2018. Thank you, matur suwun. Selamat sore, selamat beraktivitas, selamat beristirahat di hari Minggu yang cerah ceria.